Matur nuwun sedulur Resine Parmo, Pawartos 5 Simpang 5 TV. Sedulur tambang galian sening Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kudus nimbulno keresahan. Amarga penambangan ning buri TPA Tanjung Rejo dikuatirno micu longsor pager TPA. Penambangan galian jeneng di Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kudus sing lokasine cedhak ning guri TPA Tanjung Rejo micu keresahan warga lan pengelola TPA. Amarga akibat saka penambangan iku dalan betonisasi nuju sawah rusak parah. Bambang Purnomo, Kepala UPT TPA Tanjung Rejo nyebut, amarga galian C sing tepat ning buri TPA ngakibatno lokasi sekitar rentan longsor. Delok kondisi iku, Mardianto, anggota DPRD Fraksi Demokrat jelasno onone galian C duwe telu dampak negatif, yaiku aktivitas angkot tanah saka penambangan tanah, alat berat gawe dalan nuju sawah rusak parah, lan ono material galian C sing podo tiba ning dalan gawe kondisi dalan tambah lunyu pas udan tiba. Saliyane iku pertambangan galian C nyebabno onone jurang tepat ning mburi TPA sing rentan kena longsor. Ya tidak, terima mas, kita pengalaman tahun kemarin mas, 2021 di awal Januari, tanggal 12 saya sudah kena petir ya. Tanggal 12 dari Selasa saya kecaya kena petir mas, ini kena, mesin absen kena, lampu kena semua, sampai ke bawah lampu kena semua. Hari Sabtunya ganti pagar kami yang roboh, sebelah utara, hujan yang ngedur seminggu itu full pagi siang malam. Nah, di luar dugaan kami, kita sudah menata dengan baik ya, tapi namanya kekuatan Gusti Allah nggak tahu hujan ya. Terus menerus itu akhirnya menimbulkan longsor, pagarnya. Nah, ini saya juga khawatir, ya berdoa saya sih mudah-mudahan hujannya nggak tiap hari gitu. Nah, tiap hari kayak awal tahun kemarin ya saya tidak tahu lah. Khawatiran saya ini nanti kalau longsor, itu yang satu. Yang kedua, ini jalan ini dilewati truk-truk ini kan beban. Ini saya minta ini harus dikembalikan lagi seperti semula. Yang ketiga ini dinas terkait ini harus turun tangan. Nah menurut saya seperti itu, kuncinya di tiga hal itu. Karena ini kan efek sampingnya kan ya ada di lingkungan sini, lingkungan sekitarnya. Ini warga sini kalau nggak salah sudah 3 bulan. Informasi warga? Iya informasi warga seperti itu. Saya cuman gini kok, bisa semua itu menjadi nyaman lah untuk warga sini lah. Kita boleh berbisnis tapi harus sesuai dengan aturan lah. Soko keterangan Kades Tanjung Rejo, soko pembahasan Perda RT RW nyebut, yen ngacu Perda RT RW 2012 nganti 2032, ono papa desa sing entuk kanggo area pertambangan galian C, yaiku Rejosari, Tanjung Rejo, Gondoharum lan Monosoko. Mas Rukin, Simpang 5 TV.